patching dan launching aplikasi si Umar. Jadi agenda yang hasil kolaborasi dari Ulusinda dan Basnas yang kurang lebih berjalan hampir 3 bulan dan hari ini adalah acara penutupannya. Ya. Jadi yang pertama rangkaian acara dari kolaborasi Ulusinda dan Basnas yang pertama adalah adanya pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Karik khususnya. Ada pula pelatihan yang kami berikan diantaranya pelatihan tentang branding, pelatihan tentang pemasaran, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, dan juga kami lakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha dan juga pendampingan pembuatan branding atau packaging bagi para pelaku UMKM. Untuk pelaku UMKM-nya sendiri ada sekitar 30 pelaku UMKM yang diberikan pelatihan dan diberikan pendampingan. Lalu pada acara penutupan hari ini insya Allah juga akan dilaksanakan launching aplikasi si Umar. Jadi si Umar ini adalah singkatan dari konsultasi UMKM bersama pakar. Ya, jadi dengan adanya aplikasi ini harapannya akan mempermudah pelaku-pelaku UMKM dalam memajukan usahanya. Jadi misal ada kendala di pemasaran, di pengelolaan keuangannya, di dalam aplikasi itu tersedia pakar-pakar yang siap membantu setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun. Tidak terasa 3 bulan kami teman-teman dari Unsida yang didukung oleh Basnas Sidoarjo yang luar biasa. 3 bulan setelah dilakukan pendampingan-pendampingan dan tentunya karena ini adalah yang pertama, barangkali masih banyak kekurangan-kekurangan di sini. Dan harapan kita semua bahwa ini akan menjadi satu semangat baru bagi para UMKM kita di wilayah Tangerang. Mudah-mudahan selama 3 bulan ini kemudian sudah lahir UMKM-UMKM yang ada di Kecamatan Tari ini yang sudah mempunyai legalitas, mempunyai di e-katalog dan sebagainya, sehingga mereka dapat berperan di pengadaan-pengadaan di wilayah pemerintahan di Kecamatan Tari ini. Kita berharap bahwa dukungan dari Basnas kalau tahun ini barangkali kita di Kecamatan Tari untuk berikutnya nanti bisa melebar di kecamatan-kecamatan yang lain, dan kita akan juga persiapkan itu menjadi lebih baik lagi sehingga kehadiran Ulusinda di tengah-tengah masyarakat di Sidoarjo ini semakin dapat dirasakan. Sesuai dengan tagline kita, Ulusinda itu adalah entrepreneur spirit. Jadi spiritnya adalah spirit kewirausahaan. Sehingga kalau misalnya hari ini bersama-sama para dosen, para mahasiswa kemudian mendampingi di Kecamatan Tarik, itu memang sudah menjadi program kita, menjadi kurikulum kita bahwa kita ingin mencetak wirausaha-wirausaha muda yang handal.
berkesan sekali. Pesannya, semoga Basnas dan Unusida terus berkembang dan terus berjaya. Amin. Alhamdulillah, dengan saya bisa masuk dan bergabung menjadi peserta UMKM, rezeki saya sedikit demi sedikit terbuka. Alhamdulillah. Yang awalnya omsetnya per hari hanya 200-300, sekarang kemudian nanjak di pertengahan jalan 1 juta. Alhamdulillah. Malam kemarin luar biasa. Allah mendatangkan pelanggan minta minta suplai rutin dengan omset per bulannya mencapai 2-3 juta.